Negatif ni Pak? Negatif. Lepas tu dua-dua panggung di OP kena sidat, betul? Betul. Lalas tak ada apa-apa. Seorang dia cakap lawyer. Betul? Ha, lawyer. Lepas tu saya punya seorang pun cakap nak jadi agent. Tiba-tiba telefon, alamak, bini saya baru tahu saya nak jadi agent, dia tak bagi. Takpelah, sikap. Saya tidak pernah mengalah dan alhamdulillah ejen bersilih ganti. Ejen yang lama-lama daripada 2013-2014 tak kekal. Waktu tu ada siapa? Zafrul apa? Zafri. Zafri, Apan, C, siapa lagi? Ahmad Faisal. Siapa lagi? Ahmad Reda ni di 9. Okay? So 2015 datanglah seorang ejen baru sahaja dapat BSS daripada Selam Kecil. Company Selam Kecil. Encik Airi bagi tepukan. Untuk mengatakan, tidak, saya tak ingat nak cakap. Untuk mengatakan Airi adalah ejen yang masih sampai sekarang dan yang paling lama di Central, betul? Betul? Bagi tepukan kepada Jerman ni 2015 datang daripada sebelum ni Selam Kerja gaji US dollar dia sebagai apa dulu engineer apa? Geo informasi? Seismic engineer. Dia seismic tu saya tahu dia jaga gempa bumi. Jangan bagi gempa bumi kat laut. Jangan bagi. Dia yang bukan tahan. So daripada 2015 alhamdulillah tahun pertama beliau startlah, and then datang pula 2016 Syafiq Fauzi, betul? Syafiq Fauzi 2016 sejarah Syafiq Fauzi panjang. Tapi alhamdulillah jangan dilihat apa yang ada dulu tetapi lihatlah apa yang beliau dapat pada hari ini. Walaupun 2016 join, ada orang join dengan mudah, ada orang join dengan mula-mula masuk and then kepercayaan tu lambat dia nak dapat. Tapi alhamdulillah 2019 beliau datang semula jumpa saya, cakap dia nak buat betul-betul, nak full time. Saya pun terperanjat. Dan kejayaan apa yang Syafiq Fauzi dapat pada hari ini, saya tidak untuk mengatakan salah seorang yang banyak membantu beliau untuk sampai ke level ini adalah ID dah sampai. ID ada kat luar. Bagi tepukan kepada ID. Sebab ID yang banyak ini adalah orang yang banyak bantu sampai Fauzi sewaktu nak full time. Itu saya tak tahu sebab dulu belum kahwin. Dan kedua-duanya reluctant untuk kahwin. Dan kemudian datanglah pada tahun 2018 Munir, dan selepas itu 2019 siapa? Naim. Dan di situlah sebenarnya bermulanya Grow MG. Anda MBC grow yang tremendously berlaku di KL sehinggalah apa yang you lihat pada hari ini. Total agent yang berada di Central adalah sebanyak about 50 orang. 50 orang dengan kekuatan 18 orang full time, 18 orang full time. Dan bakal tak silap saya pada bulan 8 dan 7 akan datang lagi berapa orang? Akan datang lagi 3 orang.